ingin gue sampaikan ya. Teman-teman komunitas yang support hari ini yaitu ada Creative City. Nanti akan ada konsernya di sebelah. Hari ini kita ada workshop seharian di sini. Tadi kalau menjawab pertanyaan tanya kenapa collaboration gitu dan bagaimana ceritanya, bagaimana sejarahnya. Jadi I'm Trio Lidu sebenarnya dari dulu memang brand telkonya anak muda gitu ya. Dan kita pengen sebagai brand telko, kita pengen memberikan dan mengajak pengguna kita itu untuk lebih produktif. Bukan hanya dari sisi penggunaan produk teleponnya, data, voice, dan lain sebagainya. Tapi juga collaboration pengen jadi sebuah platform kreatif yang bermanfaat untuk mereka. Salah satunya hari ini, gitu. Hari ini kita memberikan workshop yang ke teman-teman kreatif Malang. Kita mengumpulkan beberapa teman komunitas maupun penggiat kreatif di Malang gitu ya, untuk kita ajak bareng-bareng melakukan workshop tentang bagaimana membuat event. Jadi memang tujuannya seperti itu dari dulu, bagaimana kita bisa sebagai brand menggerakkan pengguna kita tapi juga memberikan manfaat untuk mereka. Gitu. Sebelum negara api menyerang COVID. Iya. Sebenarnya kami sudah konsep komunitas negara komunitas kami rubah, Mas. Mungkin pernah dengar namanya E-Increasing atau plesetan dari Imagine. Kita masuk bukan ke komunitas secara besar, tapi kita masuk ke komunitas sekolah-sekolah yang kita sebut konsepnya sea atau laut ya, sport, education, dan art. Sport, kita mempertandingkan basket, futsal, seluruh Jawa Timur dan Bali Nusra kita kumpulin. Lalu edukasi, kita juga memberikan ke anak-anak SD, kita juara satu, kita meng-create mereka untuk fokus ke edukasi. Art juga demikian, pensi, musik dan lain sebagainya. Tapi kita skupnya kecil-kecil, tidak ke komunitas fotografi, tapi kita mengarah ke sekolah-sekolah, bukan hanya SMA tapi juga SD. Sehingga ketika negara api menyerang lalu ada pulsa edukasi, kita mudah untuk memberikan pulsa-pulsa kepada yang offline, yang melakukan online. Nah, insya Allah setelah negara api pergi, nah kita akan aktifkan lagi komunitas-komunitas yang sangat kreatif ini. Tapi minimal secara konsep nasional digagas oleh Mas Roni 2019 kita mulai kolaborasi ini. Itu sih. Ini Indosat datang ke kota-kota ini sebenarnya memang ada konser musik ya, tetapi yang di bagian saya mungkin berasa banget itu adalah ada sebuah workshop yang itu biasanya adalah edukasi. Dan sebenarnya mungkin ini nggak di highlight ya oleh Indosat, tapi yang terjadi itu adalah secara organik kami melakukan sebuah kolaborasi. Setelah ini pun kita mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan teman-teman yang di Makassar, Medan, dan tanpa Indosat itu kami melakukan sebuah gerakan sendiri. Kita berencana membuat musik klip sama teman-teman kapal udara, kemudian teman-teman di Medan kita yang berkembang bukan hanya musik aja, tetapi kayak membuat sesuatu visual apa, dan begitu pun ya saya yakin juga Mas Sal sama Mas Ucup itu adalah orang-orang yang cukup terbuka dengan anak-anak ini, dan saya cukup senang bagaimana Antin membawa edukasi di dalamnya, dan itu menurut saya itu akan lebih sustain dan lebih panjang nafasnya gitu, Mas. Ya, kalau untuk nambahin, lanjutkan Mas Roni juga tentang gimana sih kurasi orang yang bisa ikutan workshop gitu, komunitasnya, komunitas seperti apa yang diajarkan gitu. Memang setiap apa yang dilakukan collaboration creative city ini, step awalnya kita selalu menentukan tema. Tema mana yang mau kita fokuskan di setiap rangkaiannya. Setelah kita menentukan tema, kita coba sebar kuesioner yang dimana mereka
bisa registrasi untuk ikutan ke dalamnya. Dan di kuesioner itu juga bukan hanya tulis nama, nomor telepon, alamat email, jenis kelamin, selesai. Tapi mereka harus bisa menjelaskan tentang diri mereka, mereka submit juga CV mereka seperti apa, pengalaman mereka apa gitu. Jadi kami memang kurasi siapa aja yang memang mesti bisa ikutan di Creative Fashion gitu. Dan kita selalu nyebar ke sebanyak-banyaknya komunitas di setiap daerah gitu. Kayak ke Malang ada dari komunitas teater sampai komunitas film ikutan di sini, fotografi, bahkan ada dari enggak komunitas aja, bahkan personal pun tadi ada yang datang dari Pasuruan ya untuk pengen ikutan ke sini gitu, sampai akhirnya dia punya ide yang brilian banget tadi ya. Mau bikin Malang Dingin Festival cuman karena di Pasuruan panas, di Malang dingin nama aja lah Malang Dingin Festival. Yeah. Kadang ide yang paling menarik itu yang paling simpel sebenarnya. Iya, yang paling dekat. Dan itu proses kurasi kami mas, tentang siapa yang kami aja, kami gimana kami nyebar ya, dan gimana kami berkomunikasi dengan komunitasnya ya. Memang itu yang kami coba gali ya, ada komunitas apa aja di setiap kota ini gitu, dan apa aja yang bisa kita lakukan dengan komunitas itu. Jadi memang mau coba ekspansi komunitas sebesar mungkin biar bisa terjadi kolaborasi yang menarik gitu. Karena collaboration kan kolaborasi biar enggak bosan.
bisa gabung di event Indosat Collaboration Creative City ini, karena speaker-speakernya memang punya nama, jadi kita kebantu banget untuk dapat masukan-masukan buat industri kreatif di Kota Malang. Hal paling baru adalah kolaborasi. Jadi mungkin teman-teman rumah event Malang itu sering bikin event tapi as a perusahaannya sendiri-sendiri. Tapi kalau di sini kan kita dituntut untuk kolaborasi. Jadi itu yang hal baru bagi kita juga sih. Mungkin seperti itu. Begini di apa? Tadi kita bikin semacam drama musikal. Jadi karena ada teman-teman dari komunitas teatrikal, kemudian ada teman-teman dari audiovisual, kita gabung jadi semacam drama musikal gitu. Yang pertama ya lebih sering aja ke Malang supaya sebenarnya masih banyak lagi teman-teman kreatif di Kota Malang ini, cuman mungkin ini yang pertama kali jadi masih belum semuanya terjamah. Jadi mungkin kalau memang tiap tahun atau apa bisa ke Malang, bisa nambah teman-teman kreatif Kota Malang yang ikutan di collaboration ini.